Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh rakyat Indonesia. Malam ini kita kumpul bareng-bareng dengan Mas Didi Prot, ada Mas Nopi-Nopian. Karena kontennya kita mau guyon. Mbak Isa bahasa Jawa senang bebas-bebas saja. Waduh, tak kira bahasa ini. Ini Mas Nopi. Ini apa ya? Kemarin ini yang biasanya aku terus Mas Didi Prot itu kan dari usia piro tadi dulu. Lah gak ngerti maksudmu usia piro? Pas aja santanan opo papa. Iya, pinggir. Wis 18 kan kulino wis guyon sampe bapak jadi kan. Ya, aku iki jenenge Mas Ben. Yo, mari Mas Ben. Lah akhirnya kan ngerti nih netizen bareng kan aduwe ada opo jenenge mulean ya yo. Yo, ya, terus dipikir mengeksploitasi, mengeksploitasi bapake. Ngerti nih, wong-wong kan ngerti nih orang di sana kan idenya dipikir wong-wong tuwek. Kok misalnya dipikir pernah neneng jual komen pelek sing kenyak ngomongin ini. Jadi eksploitasi YouTuber dadakan kan ngono. Lu gak ngerti karepe aku nek eksploitasi ngono ya gak ngerti. Gak ngerti eksploitasi. Gak ngerti soalnya wes SMA apa STM. Kelane korupsi. Gawe bau drak ngono kuwi ya. Jadi dari dulu ya aku biasa nyeluknya kan Mas Pero. Jadi ini sampai aku Mas Pero. Sampai saiki ya nyeluknya Mas. Biyen nopek go ngene iki lho aku cilik aku ya. Kok urung song lagi kok perlu pinggir kali. Ini sarang sampe ini kan cepet-cepet sih. Gue kandok lo wayo aku. Ya Mas Pero ini terkeras lho. Mana? Di bumi. Yo, yo. Terkeras di bumi. Yo, di bumi. Pokoknya nongo. Nongo terus di bumi. Kok dolanan mercon bumbung apa Mas Pir kok ndelok ngene iki wis kaya asu kopon wis kalih kabeh iki kok tak arep sambut kabeh keren lho tapi tak keren makane dianggap komandan kan kok gak merasakan wis dadi anake gak ora ning karaku menang Pak ya ya menang pokoke nek ngamuk ngono wis ngamuk tapi aku Pak kok ngamuk pas aku main yang main tomblok betul aku kro tomblok di tapi harus gede nanti. Gede harus kuliah ya. Tomblok di wantem gede iya yang ngono kuwi lampune dipateni grebekan ya grebekan kan dipateni kok an jeglek to ku aku pas aku ning kretane ngono lah nopi ku wayu diceteni saya gak oleh tangkrok apa tangkrok oleh tapi nek main gak oleh. Pak Uwes curiga karena informan yang desa kan akeh. Lagi main yang tomblok, gerobek karena Pak Uwes. Tapi gue cilik ane tomblok, cilik ane tomblok ini sering digawani Mas Pel. Ini kan jadi dulur itu. Blok itu kerabat TKB, makanya pemok. Pokoknya ibu e kok anu ki ning kono nek gak kakean anu langsung jepuk iki. Pokoke diseneni, kadang tau kathok iki kathok uwake dadak nek sitok tiga mulai alah mung ki bodho tertegalan iki. Ngene iki mulai dhewe. Yo. Gimana melu apa jeneng? Mboten napa-napa nek direkam, di-vlog ngono. Pak E kan wis seneng. Seneng. Seneng dia enak kanca ngobrol e. Nggo hiburan. Karena nek Pak E karo aku gak tau ngomong akeh. Tapi nek karo Om Jobo ngono soal e ngene, anu. Pak E iki ngomongnya kan ngomong ambek kaya Andi, ambek Gumbeng apa ambek dianggap kan kaya anake. Heeh. Nek kan ngene iki kan kulinane wis kenal juga. Yen, jadi aku yang mbiyen tau ngetes Pakku pakai juk. Pakai lelucon. Aku kan terus ngetes di Surabaya yang dintik materi ini lucu. Tapi Pak Bu gak gini. Tesnya Pak Bu gagal. Gagal. Iya ilmu ini sanggih sore adol. Yang mendidik kok bener. Gak iso. Sopo. Sampean iso gak Pak Iguyu. Nah aku pengen Pak Iguyu kayak Samsung. Kayak Samsung. Kemarin tak takoi, kemarin tak takoi. Apa weh? Apa saiki lara apa tak terapi saiki aku. Asam urat apa lho. Terus bisik-bisik. Duwe kosong. Greges ya. Yo greges ya. Kurang ajar. Wis critane kok tak ambek aku. Aku iki anu. Nek apa jenenge? Aku nek awak kadem panas ki nek dompetku gak enak isine sini. Oh iki kan aku iki. Bener berarti ya. Tapi tanah Master itu dulu itu wong sing ketok. Neng 5 lingkungan setengah. Misal 5 setengah. Ana pemilihan lurah. Iki cukup ya cocok. Dadi koyo koyo toko, toko wis toko ya. Soale RT. Yo.
Wah, dia salah satu berpengaruh. Ya, orang-orang yang berpengaruh ya. Salah satunya Pak Perno. Orang itu Bali sampai siapa? Siapa? Ini. Bahas amplak apa siapa yang mau bikin? Suyut ini. Iya, Suyut. Kuwi nak dari tak bilang ini. Kuwi misale neng opo neng langsung jadi to. Paling apa cek? Tetap pemilihan lurah. Pemilihan lurah terus. Jago-jago diwa. Aku tapi dijukan wis mesti. Itu simku. Kan biyen ngono kuwi. Simku banyak neng nek tinggal gini. Mas Didi hitungannya sih urung anu, urung kayak Pak E, nek aku ndelok ya. Cara gawa ning desa Mas Didikmu. Oh, Didikmu. Ya. Urung kayak sing piye? Ya urung kayak Pak E lho, Pak E kan kayak meneng tok tapi koncane akeh. Iya, iya. Mas Didi introvert wangi sering ngomong. Iya, kurang-kurang gaul deh, kurang metu-metu. Iya. Dan cacah ini kan pengalamannya serawung karo konco-konco kan terus luas terus. Nah Didi vakum deh, ini rumah baik. Ada alik merantau. Nurune neng anu, nurune neng geng neng daerah kono ya. Ya Pak Geng sing gesit neng ndi. Ya. Makane ndelok Pak kok direkame malah seneng soalnya aku kan di Jakarta dadi iso mantau lagi cangro lagi apa ngono. Dadi roh no keadaan kondisine. Tapi aku isin nak kon maro neng omahmu, neng omahe Mas Pir isin. Kadang kan suasananya neng Marung kan mesti itu. Santai. Yeah. Pas ketemu neng Marung kan beda suasananya. Oh, cara anu niku wis beda awake dhewe. Tapi anu lho. Pak Pir jaman biyen iki Pak Pir nah ya, Pak Pir nah ya. Ya sih mumpung gak apa-apa pribadi. Terus piye-piye Pak Pir piye? Ya ya ora. Stylish apa? Stylish apa? Ah, macake kan buris stil. Buris. Lah tanah pokoknya itu apa wih? Wih ngerti nak nganggup klambi jual apa jenengnya? Hansip. Hansip lah akhir gua kertas lu godok dong kak. Ah, wow, yes. Ini ki, kalau ini kan dengak-dengak ini ki lah. Darah gelet nanti cukup ulek-ulek kayak pokok. Biar dia zaman cilik aku nak ndelok anu kan gak resek ngono kae. Alah. Tapi Pak Fir ki nek njaluk wadon iso, Bro? Alah. Alah. Menit. Menit rasa gejam. Berisik. Ayo tak ayo. Tak bakar kenal potelomu e kok. Menit nang wadere. Wis to. Piye? Menite piye? Menite yo nak koyo aku kan gak kesulitan apa golek wong aku ki pengendali air. Lah iya. Avatar. Yo, ibaratnya koyo sing kemarin ki lho. Driji mbok mot lho mbok lep kayak banyu lho. Wis ora iwa. Nek Andik karo Dedek aja niki apa tangan kanane Pak Didi. Dadi ning ndi nggo ditelepon mesti hadir. Iya hadir. Iki karena dulu ngene bi sejarah ya. Makani lho Le. Sampai anu ya. Yo peni. Awet ngopeni. Ngopeni awet cilik ya. Yo istilah yo gak awet terantanan. Awet bajingan terus. Ya gelem dolan yo jek sing aku bi. Ngon aku yo aku kan aku gak membeda-beda latar belakang. Yo sapa wae meskipun kuwi aneh ora duwe kuwi aneh wong sugih. Saya anggap dirangkul kabeh. Iya, rangkul kabeh. Sapa sing gelem kaya adine lah. Iya, melu aku ya mangan apa enak ya. Saya gak pernah ndelikno ki pang ki lawuhku ki. Ora teko cacah ni. Ya wis apa enak e. Ndur meja. Iya, ndur meja pokoke cacah aku lesu mangan biasa. Cecak dulu ngono. Misal Nur, aku montorku rusak aku karo musuh gabah, Pak Darpong. Ya wis, jukuk montorku kae, sing belalang tempur, sing tau tak gumukane gunung kemukus aku ning. Revo. Revolution. Yo. Ya wis, tahu wae. Banget tahu. Oh, mulai sing los, sing anu biasa aku gak tahu aku mempermasalahkan. Sebelum aku roh Mas Dodit hidup di alam, aku wis roh Pak Didi ning alam. Oh, baru malam. Ate uripe teko alam. Yo. Berburu. Aku biar sih gak tau melu karena gak kuat fisik. Yo gak kuat fisik. Biar sih kuat di Didian ini. Yo. Andi termasuk yo leren Andi. Lagi gak kuat masih gak kuat. Iki melaku lagi lo leren yang telu ya. Yo kebanyakan ngeluh. Karena gini berburu itu kok mau pengen berhasil. Kudu gak enak sama beban nih. Contoh besar gudang. Oh. Ini lo. Aku tuh boleh pakai terus muni. Aja mulai jam rolas ya. Jam apa ini? Nah itu salah satu beban. Beban. Ini masing mempengaruhi keberhasilan kita. Biasanya ngono kuwi. Ya kuwi salah satunya iki. Pernah tak oleh no kae bedil kae.
beruang kutub kan? Nang kono kae. Iki hewan-hewan ini, hewan-hewan pasrah. Berburu hewan-hewan pasrah. Dudu sing seger. Kaya wis lara ngono kok langsakno dipateni. Iya, carane diadopsi lah. Pernah pertama kali. Bedul to. Pas boleh jagong kan? Dok ora mesti. Lah terus, lho Nur iki kewan opo ora kodi Nur. Gak tau ngerti to. Lho, asu bedil. Ternyata sing gue warane kan padha. Gumun, dak gumun. Terus kebanyakan ngeluh iki. Iki, Andi. Kebanyakan ngeluh yo. Iya to. Tan pating, tan banteng gempeng. Gempeng itu bisa hidup di air, di lumpur maupun di udara. Survival. Yo, survival. Terus misal urung sarapan bareng dijak ya gelem ndek. Meskipun nek ana kelompok mesine ya sepelok wae mlaku wae ngono. Tapi nek iki ya sapa aku. Wis alasan. Nur aku tak tegat kene ya. Pasti. Nek penake jarane ya. Wong aku ndelok vloge cek larane jagung. Aku kena kemubeng karo sak kilo bujul. Lah darpo nang ndi? Gak enak-enak bos aku wis disagung dalanane. Metu dumus aku. Ha. Ajar. Nek ajar. Gak apa-apa ya kontennya kucing sing anu aku ini sing apa sih nama lagi? Bicara aku berarti we vlog aku tak vlog ya podcast tapi bigone nopi ya sing delok piro patang ya piro lho lon sing delok sing pundi sing delok apa perkiraan buat ngerti saiki ya iki lho nek aku ngertine apa ketok ketok suka aurane apa iki bahasa dedek kesurung dedi to. Oh, dedi kabusan berdedi langsung dedek. Dedek. Berdedi langsung dedek lho. Dedek kan. Dedi iki lagi kowe ndang di vlog ngene dadi rekam. Tapi iki 15.000 bablas. Bablas 20 klek. 20 tak. Yo, oke, tutup. Tutup ceng. Oke, begitu saja keseruan kita malam hari ini. Suwun sudah menonton. Astaga ya buyu-buyu aku gak ngerti maksudnya. Pokoke sembuh ki mang ngomong piye iki gak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenek.